Sumber kekayaan artis cantik Amanda Manopo lawan peran Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Sumber kekayaan artis Amanda Manopo lawan peran Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo baru-baru ini jadi sorotan lantaran kedekatannya dengan Arya Saloka. Keduanya diketahui terlibat kerjasama bareng dalam satu sinetron. Namun, kemesraan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka juga terlihat di luar pekerjaan. Pemain sinetron Ikatan Cinta ini bahkan dituding selingkuh dengan Arya Saloka. Terlepas dari video tersebut, sosok Amanda Manopo sudah lama menjadi perhatian publik, salah satunya tentang sumber kekayaannya. Dilansir dari beberapa sumber, berikut ini beberapa sumber kekayaan aktris peran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Aktris. Aktris cantik ini diketahui sudah lama terjun ke dunia hiburan tanah air. Karirnya sebagai aktris pun ternyata dimulai dari usianya yang masih belia, hingga sekarang usianya 22 tahun. Sejak awal terjun di dunia hiburan, ia telah banyak membintangi sinetron, iklan, dan juga beberapa film layar lebar. Sosoknya mulai dikenal masyarakat luas setelah bermain dalam sinetron Mermaid in Love. Namanya pun semakin melambung ketika terpilih menjadi pemeran Andin dalam Ikatan Cinta. Pada tahun 2021, publik sempat dihebohkan dengan honor Amanda Manopo dari Ikatan Cinta yang dibocorkan oleh salah seorang TikTokers. Mantan kekasih Billy Syahputra itu disebut-sebut memiliki gaji yang tembus hingga 4 miliar rupiah per bulan. Penyanyi. Pada tahun 2017, di usianya yang masih belia, aktris berbakat ini diketahui mengeluarkan single perdananya berjudul Inikah Jatuh Cinta. Mendapat respon yang positif dari masyarakat, Amanda Manopo pun kembali mengeluarkan single lagunya berjudul Rahasia Tuhan pada tahun 2021. Bisnis produk kecantikan. Tak hanya sebagai artis tanah air, ternyata Amanda Manopo merupakan seorang CEO di usianya yang masih terbilang muda. Dikutip dari akun Instagramnya, ia merupakan CEO atau direktur utama dari brand Skin Care Skin Soul. Endorsement. Amanda Manopo memiliki 15,2 juta pengikut di Instagram pribadinya. Pada tahun 2021, Amanda Manopo diketahui memasang harga endorse Rp750.000 hingga Rp1,8 juta untuk postingan di feed akun Instagramnya. Brand Ambassador. Memiliki paras yang cantik dan penampilan yang menarik, tentu saja membuat banyak brand yang menginginkan Amanda Manopo menjadi brand ambasadornya. Terutama untuk produk-produk kosmetik seperti Madame G milik Gisela Anastasia. Bintang iklan. Artis yang pernah masuk dalam 7 artis paling dicari di Google ini juga merambah dunia iklan. Salah satu iklan yang melekat di masyarakat adalah iklan e-commerce, yaitu Shopee. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.